Kebakaran melanda sebuah restoran soto yang bernama Soto Pak J di kawasan Komplek Perkantoran Elit Modernland, Kota Tangerang. Pantauan tribuntangerang.com pada Selasa, 23 Agustus 2022, titik api berada pada lantai 3 sebuah ruko yang mana, lantai dasar dari ruko tersebut terdapat restoran Soto Pak J. 7 unit dan puluhan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang dikerahkan guna memadamkan si jago merah yang telah menyebabkan asap hitam membumbung tinggi. Berapa lama waktu pemadaman api, Pak? Kurang lebih 25 menit lah. Enggak harus terlalu lintas, benar. Jadi kami Kepala Cibodas terkait dengan laporan tadi 17.15 ya. Kita dapat laporan itu cuma dari Mako, langsung kita antisipasi pusat, antisipasi UPTD Cibodas. Karena ini wilayah kami dan kami langsung tidak lanjuti sesuai dengan protap yang ada. Dan juga ada kita Kepala Badur hampir 7 ya, Mako 4 unit, untuk UPTD Cibodas 3 unit. Kalau yang ini terbakar ini apa sih? Ini Soto Pak J. Makanan. Lantai 3 itu area apa? Lantai kita sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi katanya hanya mungkin mes karyawan aja. Pemicunya apa sih? Pemicunya apa, Pak? Tadi kemungkinan dari apa? Cas handphone ya, apa-apa? Cas handphone? Ya, listrik. Dari listkos lah. Ada korban jiwa nggak? Tidak ada korban jiwa. Kemudian iya. Kerugian material, kira-kira? Kerugian material kita belum hitung nih. Kaitan dengan, karena kita belum komunikasi dengan si pemilik. Perkiraannya. Itu ada, ya kita belum tahu. Perkiraannya belum tahu. Kita belum konfirmasi dengan si pemilik. Ratusan juta lah. Unit yang diturunkan, yang dikerahkan berapa? Unit yang turunkan 7 unit. Dengan berapa personil? Mako, personil untuk, apa, Mako berapa ya? 25. 45 di kita 13 unit. 13 personil.
PT. Ada kesulitan nggak sih, Bang? Tidak ada kesulitan. Sebenarnya tadi dia hanya lintasan lalu lintas saja. Pintu masuk aja. Pintu masuk dan lintasan lalu lintas karena macet kita menuju ke KSD. Kondisi terkini seperti apa? Sudah selesai pendinginan. Pendinginan selesai. Nanti. Jangan lupa subscribe ya!